Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Kali ini Amica mau kasih tutorial gimana cara bikin tripod ala-ala Amica. Untuk saat ini Amica masih nyaman pakai tripod ini. Ini sih tripod sederhana, super sederhana ya. Nah, bahannya itu adalah kayu les yang sisaan sebelumnya aku pernah bikin sesuatu dan masih ada sisa, jadi aku manfaatin. Jadi aku kasih tahu sama suami gitu kan, pingin dong bikin ini gitu biar nanti kalau saya bikin video nggak keganggu lagi. Nah, terus ada paku triplek sama balok-balok sisa rangkaian kayu-kayu palet yang aku dapat sebelumnya ya, dikasih ataupun yang suamiku dari tempat kerja gitu. Nah, jadi ada balok-balok kayak gininya juga. Kebetulan baloknya ini bisa dimanfaatkan tapi aku belum pakai. Nah, sekarang ini lagi butuh untuk pemberat, maka aku pakai sekarang. Lalu berikutnya alat-alat ini biasa ya teman-teman ya. Nah, terus bagian pertama itu kita bikin selebar dan seluas sepanjang handphone kita biar bisa dimasukin ke dalam ini. Ini bagian satu loh. Nah, jadi bentuknya itu kayak gini, muat untuk masukin satu handphone menghadap ke bawah gitu, dan dipakein sama skrup putar biar mudah memutarnya gimana gitu ya. Dan bagian keduanya ini tiang penyangganya untuk menghubungkan tiang pertama dan juga langsung ke handphonenya gitu, langsung ke bagian satu tadi. Lalu kita pakuin pakai paku triplek tadi guys. Gampang banget kan ya, kalau dilihat gini aja tuh kayak gampang banget. Emang gampang sih, emang sesuai kebutuhan aja. Maunya emang Amica tuh punya tripod, terus punya media yang lain, alat-alat ya buat nge-YouTube kayak gini. Tapi apalah daya, saat ini Amica masih bisa mengolah, masih diizin mengolah. Jadi ya diolah dululah bahan-bahan yang ada. Doain aja rezekinya tambah lancar, jadi Amica bisa bikin ataupun beli ya jajan tripod. Nah, jadi balok-balok tadi disatuin untuk pemberat di bagian pangkalnya ini. Jadi rencananya sih Amica tuh mau kasih pemberat, terus mau tetap ada, bisa dibikin apa aja gitu. Misalnya ini nih bisa ditaruh apa gitu. Lumayan kan dapat kayu-kayu kayak gini bekasan, tapi bisa dimanfaatkan sedemikian rupa tuh rasanya bahagia aja gitu. Nah, ini masih dua, dan kalau dua gini belum bisa untuk menahan beban handphone dan kayu penyangga tadi. Jadi aku nambahin lebih banyak lagi, kalau nggak salah nih 3 atau 4 balok yang kepake buat tripod ini aja, tripod sederhana gitu ya. Tapi beneran ini tuh dulu memang belum ada fungsinya, sehingga aku kumpulin dan akhirnya ketika kepikiran bikin sesuatu, ternyata kayunya udah ready, ternyata baloknya ada, ternyata ada ininya, ternyata alatnya udah ada gitu kan. Ya udah aku bikin ini deh gitu. Makanya teman-teman, kayaknya untuk menyimpan sesuatu yang mungkin belum bisa diolah, tapi kita bisa cari tahu gunanya buat apa, kita bisa bikinin buat apa gitu untuk berikutnya. Maka kayak hal ini Amica memutuskan menggunakan balok-balok ini untuk jadi pemberat di tripod sederhana milik aku. Tripod sederhana tapi ya udah lumayan ya, bikin beberapa video pakai ini dan alhamdulillah sangat-sangat membantu gitu. Nah, berikutnya aku chat dengan chat sisaan yang selalu aku simpan, dan kalau masih ada tuh selalu disimpan ya. Nah, jadinya warnanya coklat, masih ada, masih ready, jadi kita warnain deh nih. Terus ini tadi balok aku rencanain buat tempat pajangan bunga, jadi sekalian bisa dipajangin bunga biar hasilnya juga lebih kelihatan apa estetikanya ya, biar lebih ada gitu, lebih bisa dipajang juga, enggak sekedar untuk di
gunakan sebagai perekam ya, media alat untuk merekam, tapi juga bisa aku letakin untuk tempat hiasan bunga dan segala macamnya di sini guys. Jangan ya potong kukunya lagi kan. Udah kebayang ya teman-teman ya, ini fungsinya apa, buat apa, dan di mana taruhnya gitu. Sengaja ini aku bikin tinggi biar nanti kalau saya bikinan sesuatu yang barangnya atau alat dan bahannya itu agak besar atau lebar, aku bisa mengcover gitu. Nah, di sini aku letaknya di sini tuh di atas meja, yang kadang aku suka duduk di sini ngejahit gitu kan. Tapi karya-karya yang menjahit tuh belum ada yang aku upload. Nah, di sini kalau menjahit tuh pakai ini. Nah, jadi jarak dari lampu ke bawah tuh lumayan jauh dan bisa kelihatan dari atas gitu loh, teman-teman. Dan di sini aku pasangin apa namanya nih, ring lightnya tuh murah banget, harganya cuma 30.000 waktu itu kalau nggak salah, murah banget ya. Nah, kayak gini, ini tanpa ada flash sebelumnya. Nah, kalau kita mau hidupin lampu flashnya kayak gini, jadi kalau malam tuh sangat membantu sekali dengan adanya ring light ini, teman-teman. Ring light ini tuh ada 3 pencahayaan, maksudnya itu cahayanya tuh tidak terang aja, tapi ada yang agak redup, terus menengah, lalu ada lagi yang terang. Nah, inilah gambaran kalau aku lagi pakai tripodnya. Tripod sederhana ini sangat amat membantu Amica loh guys. Jadi kalau saya udah keterangan siang hari gitu kan, aku nggak perlu lagi pakai ring light ini, bisa dicopot atau bisa juga dicas dulu gitu ya. Nah, kayak gini nih warnanya. Nah, itu warna redup, menengah, terus yang terang banget gitu ya. Amica tuh masih pakai alat-alat yang sederhana banget, bahkan bisa dibilang ini tuh nggak beli sih ya, rata-rata tuh nggak beli, cuman ring light itu dulunya sebenarnya buat selfie gitu karena kamera depannya buram gitu kan, tapi akhirnya kepake sekarang. Alhamdulillah bermanfaat sekali bagi Amica, bener-bener bermanfaat loh. Amica bersyukur punya, karena kemarin waktu cariin lagi gak nemu lagi tuh yang namanya ring light ini. Dan beginilah penampakan daripada skrup putarnya itu. Jadi ini skrup ini entah untuk apa sebelumnya. Jadi Amica tuh ketemu bilang ke suami kan, bikinin dong yang seperti ini gitu, yang penting fungsinya tuh buat ini gitu. Terus dia cari-cari nemu skrup ini tuh ada bagian penutupnya gitu. Jadi kita putar, kalau kita mau kencengin biar kuat kita putar ke kanan gitu, kalau mau dilonggarin dikit bisa diputar-putar tuh kita longgarin. Nah, ini tuh beliau dapat, suamiku dapat, entah dari mana ya, mungkin dia simpan hasil dari kerja-kerja apa motor-motornya atau gimana. Nah, terus dibikinin ke sini. Nah, ini dia penampakan balok-balok itu, teman-teman. Jadi balok-balok itu aku gunain sebagai tempat menaruh bunga dan juga tempat wadah untuk menaruh gunting, lilinku, dan segala macam gitu. Main lah ya, bermanfaat banget malah, aku seneng loh gara-gara ini tuh, aku senang bisa ngerekam sendiri tanpa harus minta tolong suami, karena kadang suami kerja dan ketika dia beliau kerja aku tuh pingin bikin sesuatu gitu kan, nggak bisa, nggak ada yang ngerekamin. Nah, ini contoh pemakaian di luar malam hari, maksudnya tuh di siang hari nggak perlu lampu gitu kan. Terus aku juga nggak perlu pencahayaannya, ini cukup pencahayaan dari sinar matahari langsung aku bawa deh ke tepi pintu gitu. Jadi aku bikinnya di sini, teman-teman. Nah, ini adalah karya pertama yang aku bikinnya pakai tripod sederhana ini. Kalau teman-teman suka videoku, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.